Hello guys, welcome to Wish Wishes. Nah, kali ini kita akan memainkan game Burns Out dan akan memberikan kunci jawaban untuk level 101 sampai level 150. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, level 101. Fill the bucket. Jadi kita diharuskan untuk mengisi ember ini, guys. Nah, kalau misalkan berpikiran menutupnya seperti ini, lalu kan orang ini akan gagal karena akan pasti rusak. Nah, caranya adalah kalian harus ini pakai basket lebih besar, dia terisikan, lalu diisinya di dalamnya ada si ember ini. Nah, terisi penuh deh kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, ini kayak yang kemarin, tapi kayak kemarin kan kita bisa menggunakan dua jari. Nah, ini tidak bisa sekarang, guys. Nah, caranya adalah kalian gerakan ini lingkaran yang kalian punya di tombol di atas ini di judul, diarahkan ke tengah ini, lalu kalian baru tekan deh. Set. Menang kayak gitu. Lanjut. How to eat the noodles. Nah, caranya kalau masukkan dulu minyak ke dalam mangkok, lalu airnya. Nah, kalau sudah kalian tekan tahan, guys, di mangkoknya ini. Tunggu. Hap. Jadi deh gitu. Next. C D E sampai E D F. Dan E F H adalah. Nah, kalian perhatikan. Kalau C D E ini, dia berikutnya E D F, dimana F ini adalah huruf setelah E, guys. Nah, berarti kalau misalnya E F H itu kita lihat dari belakang kan, berarti H F H F. Nah, terus huruf ketiganya adalah huruf setelah H, yaitu I, nggak jadi H F I. Nah, itu. Lanjut. Find the panda. Nah, panda yang panda di sini kalau perhatikan, itu ada yang bukan panda, yang mana lingkaran bulatnya itu tidak pas di bagian telinga. Lalu bagian paling pas itu di daerah sini, guys. Nah, tepatnya di sini. Nah, gitu. Cosplay panda. Next. Help little bat fall asleep. Nah, caranya bukan seperti yang sebelumnya burung hantu yang kita sembunyikan mataharinya. Tapi kita balik, guys. HP kita balik. Jadi HP kita balik secara vertikal, gitu kita balik sehingga dia posisinya berkebalikan, lalu lawannya akan tidur begitu. Lanjut. Enter the biggest one. Nah, untuk yang tertinggi bukan angka 9, guys, tapi kalau masukkan 0 ini 2. Oke. Okay. Ya, karena kan simbol infinity atau tak terhingga gitu. Nah, minimum cut yang dibutuhkan untuk memotong lingkaran ini menjadi 8 bagian yang sama itu adalah 1, guys. Karena, nah kamu selesai sendiri. Nah, karena dilipat dulu baru dipotong. Lanjut. Time to bed, please help me turn off the light. Nah, caranya adalah kalian membalikkan HP kalian ke arah bawah, guys. Jadi kan nih, posisi kalian HP-nya menghadap ke muka kalian kan pasti, ke mata kalian. Nah, sekarang kalian balikkan HP itu ke arah bawah. Hasil gitu. Next, the cheapest. Nah, ini udah pasti yang paling murah. Yang paling murah pasti yang joystick ini, guys, cuma $4 gitu. Jadi tanpa jebakan kali ini. Lanjut. Add one line to make this equation true. Nah, caranya adalah bagian ini, guys, plus di sini. Nah, di bagian kiri plusnya ini kan atasnya, kiri plus dan atas plus kan hubungkan. Cret. Jadi 545 tambah 5 sama dengan 550 gitu. Good. Please find the photo. Nah, caranya adalah kalian tekan tahan kardusnya, kardus ini, lalu kalian putar HP kalian menjadi landscape. Nah, sehingga fotonya akan keluar, guys, gitu. Good. Nah, kita suruh milih mimpi mana yang pengin kita nyatakan dalam hidup kita, guys. Semua orang pasti menginginkan semua mimpi ini kan. Nah, oleh karena itu kita nggak perlu milih salah satu sebenarnya. Dengan tiga jari kita tekan secara bersama-sama. Tap. Itu. Get. Enter the password. Nah, caranya adalah kalian besarkan volume HP kalian, guys. Trut. Nah, jadi kesum kan di situ ada angkanya ya, 965. Nah, kalau memang ingin masukkan ya kalian volume kecilin lagi. Cret. Nah,
ke zoom out baru kalian masukkan 965. Next. Oke, okay. Ini mudah sebenarnya perhatikan 1.5, 2.5, 1.5, 3 itu 2.15, 4 3 2.15. Berarti kalau 5 4 3 2.15. Gitu. Gampang kan? Nep. Benar. How many difference can you spot between two picture? Nah, ini harus kalian perhatikan. Jadi kalian fokus sama salah satu aja guys kalian hitung ya. Jadi yang pertama sini kita hitung yang merah aja ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari garpunya guys. Yang garpu ada beda 2. Ini lagi tangkainya. Iya, 2 ya dan 0. Ada 2 perbedaan. Sekarang kita lihat ke piringnya. Nah, kalau piring ini sama bentuknya kan, berarti enggak ada. Sekarang ke cake-nya. Nah, di cake kita perhatikan yang di sini. Semoga kelihatan ya kalian tandaku. Ini 1. Lalu yang di tengah sini, kalau yang biru itu ada tandanya, ada bulatannya, berarti ada 2. Lalu yang di sini ya ini ada tapi yang biru nggak ada kan, ada 3. And then yang di sini juga yang kosong di merah, yang di biru ada. Jadi sudah ada 4. Nah, tinggal yang ini deh bagian merah-merah ini. Merahnya kan bisa biru, merahnya juga bisa biru. Berarti ada totalnya ada 6 di cake, 2 di garpu. Berarti perbedaannya ada 8. Gitu. Jod. Nah, ini cukup hati-hati guys. Jadi kalian perhatikan jangan perhatikan angkanya tapi perhitungan hitungan kalian. Perhatikan ya. Birunya 10 kali, merah sekali. Biru dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, lihat. 8 ya. Kita hitung baru 8 kan. Tapi dia di sini udah 9, guys. Nah, berarti ada satu angka yang terlewat. Jadi angka 8 terlewat. Jadi ingat, hitungan kita baru 8. Tep, ini baru 9. Tep, ini baru 10. Nah, baru kita tekan yang merah sekali. Gitu. Oke, lanjut. Keep the balance, balance. Jadi kita harus menyimbangkan timbangan ini, guys. Caranya gampang, tinggal kalian keluarin aja. Nah, kalian keluarin dua-duanya, seimbang deh. Gitu. Lanjut. Nah, ini bukan seperti yang bisa kalian angkat rambutnya, tapi kan harus benar-benar ngitung, guys. Jadi ini udah aku hitung totalnya di sini 30. Ketahuan deh. Ya totalnya ada 30, tapi kalau kalian put kan swipe gini ya. Trep, kelihatan belakangnya guys. Ada 8 di sini. Sehingga total rambutnya ada 38. Gitu. Lanjut. Nah, ini cukup tricky. Nah, jadi yang pertama yang ini dulu gampang kan? Ada 3 kucing. 30 pada tiap kucingnya yang kucing berdiri ya, dan badannya maksudku ini ada totalnya nilainya 10. Lalu kepala kucing berarti kan 20 kurangi 10 10 dibagi 2 berarti kepala kucing nilainya 5. Oke. Okay. Nah, di sini ini 5 ya kan? Tadi ini 9 kurangi 5 4, tinggal 4 kita bagi ini. Berarti ini 2, ini 2. Yang artinya satu tangan aja nilainya 1. Ini nilai 1. Nah, terus nilai berapa? Nah, ini nilai bukan 10, guys. Nah, bukan 10 karena kan perhatikan tangannya tuh beda. Jadi di sini enggak tanpa tangan, di sini ada tangan ya. Nah, berarti kalau misal ada tangannya ini 10. Kalau enggak ada tangannya, berarti 10 minus 1 karena nilai tangan kucing di sini kan nilai 1 ya. Berarti 10 minus 1 ini 9. 9 kali 1 itu 9 ditambah dengan kepala kucing 5 berarti 14. Next. Oke, okay. Umur Taik 2 tahun. Kita harus nyalakan lilinnya berarti 2 lilin ini nyala. Caranya gimana? Kan cuma ada 1 nih. Nah, cara emang harusnya kalian gini sekalian tidurkan HP kalian. Sorry, ya tidurkan sih. Kan geser ya, kayak gini. Maksudnya geser HP kalian ke tidurkan ke arah, kalau kanan berarti anginnya ke kanan, anginnya bakalan ngasih ke kiri dan begitulah sebaliknya. Nah, oleh karena itu kalau kalian milihnya di sisi bagian pojok-pojoknya, terus ini aku tidurkan ke kanan kan, kalian pelan-pelan aja pasti tetap tiga dia nyala guys. Nah, caranya adalah kalian nyala ini harus yang di tengah, hati-hati jangan sampai kalian yang lain. Tetap yang di tengah baru kan geserkan terserah mau kiri atau kanan. Tetap, nah cuma dua lilin deh.
find the mother hen again. Nah, caranya tinggal kalian pinch aja, kalian zoom out ini screen kalian, cep, ketemu deh yang mother hen-nya. Just help the duck drink water. Nah, caranya adalah kalian tutupi mataharinya sehingga akan hujan, guys. Lalu airnya terisi di sini dan kalian kasihkan ke bebeknya gitu. Lanjut. Next red and blue. Caranya adalah kalian mengocoknya, guys. Tapi kalau mengocok pasti tumpah. Nah, kalian tuh kalian tekan tahan ini, guys. Istilahnya jari kalian tuh menutup bukaannya lalu berkalian kocok. Nah, jadi deh tercampur gitu. Lanjut. Help, kita harus menemukan cincinnya yang di mana. Caranya adalah kalian tekan makanan anjingnya, guys. Sorry, kalian buka, nap, kebuka kan? Kalian swipe gitu, kalau nggak kalian tekan, saya terbuka. Terus kalian kasihkan ke anjingnya, guys. Dia makan, lalu ya gitu deh intinya, tau lah ya. Terus kalian tinggal tekan aja deh cincinnya gitu. Lanjut, turn off the lights again. Nah, cara ini sebenarnya lebih gampang sih. Kalian tinggal lampunya kalian tekan, lalu kalian tarik ke bawah. Nah, gitu. Next. Nah, ya, kita harus menghitung berapa dari angka 1 sampai 199, berapa angka 1 yang keluar, guys. Nah, ini kalau aku jelaskan bakal ribet banget, guys. Atau kalian mau coba, kalau mau coba kalian coba sendiri ya. Karena gini. Misalnya ya, dari 1 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Berarti ada 2 di angka 1 sama 10. Nah, lalu nanti ada di 11, 12, 13 itu kan angka 1 semua. Jadi itu kehitung semua. Ya mungkin itu masih gampang lah bisa hitung. Terus ini berikutnya ada lagi yang di 111, 112 itu kan angka 1 semua tuh. Kan susah hitungnya kayaknya. Gitu. Jadi kalau kalian mau membuktikan juga apa-apa, tapi kalau ini sendiri jawabannya adalah 140. Grill the fish for the cup. Nah, kalau kalian langsung nih, kalian bakar, gak nutut, guys. Oh, bisa gitu. Itu bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian bisa dengan kasih air dulu apinya, biar apinya mengecil. Kalau begitu nantinya ikannya tuh gosongnya gak cepat, guys. Kalau kayak tadi kan langsung aku tarik kan karena ikannya. Nah, kadang-kadang itu kalau timingnya gak pas, kalian kelamaan dikit, ikannya itu jadi gosong. Itu nggak mau gitu. Jadi kalian harus timingnya harus pas. Jadi kalian masukkan ada sedikit asap di ikannya, akan ambil lagi gitu. Nah, untuk berikutnya, drink the minute maid. Nah, caranya adalah pertama kalian kocok terlebih dahulu, guys, sampai kalian shake. Kalau udah ya mungkin 2-3 detikan, lalu kalian berikan ini minute maid yang jeruk ini ke Jack. Caranya adalah bukan dengan judulnya jadi pijakan atau gimana, tapi hatinya kalian kasihkan ke kelincinya, jadi kelinci besar supaya dia bisa lompatnya tinggi, ya, lompatnya bisa jauh gitu. Next. Oke, jika huruf E dan T dihilangkan, sisa hurufnya berapa? Nah, kalau kalian pikir 24 itu kurang benar, guys, karena kalau kalian nggak tahu E, T itu kata yang sering juga disebut juga UFO itu tiga huruf juga kan. Nah, berarti kalau misalnya IT left, IT, E dan T pergi, nah UFO, UFO ini juga pergi, berarti ada 5 huruf yang hilang sehingga totalnya adalah 21 gitu. Next, let the bulb. Nanti kalau kalian tekan-tekan gini akan susah, guys, buat dapatinnya. Caranya adalah kalian tekan aja sampai dua lampu nyala di kiri dan tengah, lalu yang paling kanan bisa kalian tarik, kalian sembunyikan gitu. Good. Ya, satu lilin yang tingginya 50 cm itu berarti yang ini ya, harusnya dia terbakar 3 jam. Yang lain yang 70 cm terbakar bisa terbakar selama 6 jam. Berapa waktunya supaya tingginya sama-sama memiliki tinggi yang sama? Nah, gampangannya adalah ya ketika lilin ini habis semua, guys, yaitu ketika 6 jam. Dia jawabannya 6 jam.
ketika yang kecil habis, yang besar pun juga habis gitu. Oke, ini isi guys sebenarnya. Coba kalian perhatikan. 5 tambah 3, 28. Hasilnya itu dari 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini juga gitu. 9 kurangi 1 sama dengan 8. 9 tambah 1 sama dengan 10. 8 tambah 6. 8 kurangi 6, 2. 8 tambah 6, 14. Kayak gitu. Nah, berarti yang di sini 7 kurangi 3, 4. 7 tambah 3, 10. Berarti 4, 10. Next, help baby fall asleep. Nah, cara adalah kalian goyangkan HP kalian perlahan guys, seperti kalian menidurkan bayi guys. Nah, tidur deh gitu. Gitu ya, perlahan, jangan shake terlalu kuat kayak gitu. Next, you're smart, let's cheers. Nah, ini caranya adalah bukan dengan ditekan gini aja guys, tapi kalian kocok dulu guys, shake HP kalian sampai kalian merasa HP kalian bergetar atau vibrate, lalu kalian tekan tutupnya hingga terbuka gitu. Dan 37. Nah, ini juga perlu dihitung dan hati-hati. Jadi strawberry to shoe berarti 5 tambah 7 12, berarti kan 12 nih anggur. Nah, tapi itu kalian perhatikan anggurnya berapa buah, berapa biji guys. Kalau di sini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti ada 12, nilai 12. Berarti tiap anggurnya, tiap buahnya, tiap bijinya itu 1 nilainya, guys. Oke, terus yang di bawahnya ini kan 7 dikurangi 1 6. 6 terongnya ada 3, berarti tiap terongnya itu 2 nilainya. Udah tinggal hitung. Strawberry 7, terongnya 2 berarti 9. Terus kalian di sini kalian hitung satu-satu, guys. Berapa buah? Karena setiap buahnya kan nilainya 1. Anggurnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 kan, berarti 11 ditambah terongnya 2. Terongnya 2 berarti 13. Terus nilai stroberinya 7, berarti totalnya 20. Sorry. Kok 29 sih? 20. Test sauce 38. Nah, kita harus menyalakan switch-nya itu sedikit mungkin, tapi airnya tetap jalan guys. Nah, kalian perhatikan kan ini awalnya ya, kalian perhatikan kalau kesini terus nah kesini ke atas, berarti ini kan harus nyala kan, tetap. Nah, yang di sini bisa lewat kiri, bisa lewat kanan, ini kan muter sini, seret ini nyala, seret keluar deh gitu. Jadi cuma perlu 2 tok guys. Oke, terus find the wolf. Nah, caranya adalah sini ada daging kan, dagingnya kan arahkan ke, nah ini perhatikan kan, nah beda sendiri kan dombanya, matanya bersinar. Kalian kasihkan, lalu kalian tekan bulunya, kalian tarik ke atas, dapet ya serigalanya gitu. Emang serigala berbulu domba ya guys ya. Oke. Nap time is over, wake up baby dan kasih susunya. Caranya adalah, jadi secara umum katanya di katanya sih bayi ini di sini ya, terutama dia tidurnya selama 2 jam guys. Jadi kalian putar ini sampai 2 jam. Nah, kebangun kan, baru deh kalian kasih susunya gitu. Jadi kalian putar menitnya sampai 2 jam, 120 menit, terus baru kasih susunya guys. Kill the nasty fly, kita harus bunuh alatnya guys. Caranya, pertama kalian punya, ini harus punya 2 jari guys. Jari pertama kalian taruh terserah. Nah, nanti alatnya akan mendekat. Alatnya mendekat, jangan kalian tarik jari kalian yang pertama, tapi kalian langsung tekan alatnya gitu. Next, open the box, ini gampang banget. Kalian tekan 2 jari juga, kalian tekan yang bagian bawahnya, lalu kalian tekan bagian atasnya, lalu kalian tarik satunya yang bawah ke bawah, yang atas ke atas gitu. Next, the equation true. Caranya adalah kalian yang satu ini kalian geser ke kiri dikit, terus yang ini tengahnya 8 ini kalian geser ke kiri, jadi dari 1 men 0 sama dengan 1 gitu. Next, find a heart, cari hati. Caranya adalah ini yang merah-merah ini kalian hubungkan aja jadi hati deh gitu. 145,
What time is it now? Nah, kalian perhatikan bukan yang di sini guys. Kalau di sini kan 09.00 ya. Salah. Tapi kalian perhatikan HP kalian guys. Kalian cek HP kalian jam 9.23. 23. Nah, benar-benar. Jadi harus benar-benar pakai real time jam kalian di HP guys. Next. Do not leave off the stone disgusting. Oke. Caranya adalah kalian tekan batunya pakai dua jari juga. Kan kelihatan kan, terus satu jari ke atas, satu jari ke bawah. Benar. Nah, bisa gitu. Jadinya kalian usahakan terus sampai batunya kebuka, keangkat gitu guys. Oke. Lanjut. How many triangle? Sini ada bintang. Ini mana kalau kita ngitung pasti banyak banget. Nah, tapi tenang aja, ini bisa kalian geser. Lah, sekali kalian geser. Nah, ngitungnya lebih gampang kan kalau gini. Hitung deh. 1 2 3 4 5 ya kan? 6 di atas sama 7 ini. Berarti ada 7 segitiga. Oke. Okay. Soal 8. Help the kitten fishing. Caranya adalah sama kayak mancing gitu, guys. Jadi HP kalian gerakkan ke kayak seperti menidurkan HP kalian ke arah depan kalian gitu, guys. Seperti kalian kalau kalian tahu mungkin kalian mau mancing, kalian tahu mau mancing kan, kayak orang mau mancing gitu, yang tongkat pancingannya diarahkan ke depan, kayak buang ke depan gitu. Tapi HP-nya itu dipegang ya guys, bukan HP dibuang ya. Tap gini, kan kebuka tuh kailnya. Waktu kailnya kebuka, kalian masukkan ulat ini ke kailnya gitu guys. Jadi cret, kebuka, kasih ulat, udah masukkan, kan lakukan lagi, cret. Nah, dapet deh ikannya. Lanjut, lewat 9, kita harus turunkan temperatur badan. Caranya, gunakan jari kalian. Kalian tekan di bagian bawahnya ini guys, dibilang sensornya ini. Tekan tahan, naik-naik. Nah, kita tahu deh suhunya 96.8. Next. Oke, next 150. Nah, ini mungkin cukup susah. Nah, pertama, kita suruh... Oh ya, yang diminta adalah kita masukkan membuka brankas ini lah, baca brankas lah ya guys. Yang dimana kita tahu kalau susu itu umurnya 16 tahun. Nah, umumnya guys, umumnya biasanya hari ini umumnya susu 16 tahun, berarti dia sekarang lagi berulang tahun gitu kan. Nah, umumnya itu kode kayak gini kan umur, oh sorry, tanggal lahir. Berarti kita harus nebak tanggal lahir si susunya. Berarti kan sebenarnya tinggal 2019, 8-15, tinggal tahunnya kalian kurangi 16 aja. Pada tahun 2003 kan, berarti kan 2003 bulan 8 tanggal 15. Tapi ada sedikit clue yang lain guys. Ini kotak ini kalian buka dengan cara yang tadi, jadi kalian sebentar. Nah, kalian tarik tutupnya ke atas. Ternyata tanggal di sini bukan tanggal sekarang, tapi tanggal kemarin guys. Berarti sekarang itu tanggal 16. Nah, berarti dia tuh ulang tahunnya tanggal 16 bulan 8 2000, sorry, tanggal lahirnya ya. Tanggal 16 bulan 8 2003. Nah, untuk penulisannya ini seperti kalau di barat-barat sana di luar, penulisan tanggal lahir itu bukan tanggal bulan tahun, guys. Tapi kayak gini, kayak di kalender inilah. Tanggal tahun bulan tanggal. Berarti tahunnya dulu 2003. Bulannya bulan 8. Tanggalnya tanggal 16. Bener deh gitu. Oke, ya mungkin cukup sampai di sini dulu. Ini udah sampai level 150 ya kan. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sini, jadi level 101 sampai 150. Nah, untuk kelanjutan berikutnya, kelanjutan level 151 dan seterusnya akan ku upload secepatnya guys. Jadi kalian tunggu saja, kalian pantengin terus. Kalian ya perhatikan, kalau kalian malas pantengin ya otomatis subscribe aja lah guys, biar kalian tahu kelanjutannya saat aku nguploadnya kayak gitu. Alright guys, thank you, always wish the best for you, always dream hard, and this is it, bye bye.